Gengs, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Ini ada panganan yang berbasis durian yang ada di Ruko Arkadia, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Nah, yang dijual adalah ini semuanya serba dari durian. Kita bisa lihat menu yang dia jual. Ini dia keju. Food spesial ketan durian keju. Itu alias kenju, ketan durian keju. Ini harga yang dia jual. Oke, gengs, kita coba lihat proses pembuatan kenju atau ketan durian keju ya. Iya. Kita coba bincang sedikit dengan ownernya atau pemiliknya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, ini Ibu iya. Jualan kenju atau ketan durian kenju ini udah berapa lama kalau boleh tahu? Baru berjalan mungkin ya 3 mingguan. 3 mingguan. Ya. Emang sebelumnya jualan apa, Bu? Sebelumnya? Iya. Sebelumnya kita jualan pucok. Apa tuh pucok? Pucok. Oh, pucok. Alpukat dikocok-kocok. Betul. Wah, hampir sama dengan lagunya Inul ya, dikocok-kocok. Oke. Okay. Nah, ini durian ini, pakainya pakai durian apa nih, Bu? Kalau boleh tahu. Nah, kebetulan dapetnya yang Nias. Oh, ini yang dibilang durian Nias ya? Kalau nggak salah, lebih kuning ya daripada yang Dia lainnya. Agak lembut. Oh, lebih lembut ya. Berarti dagingnya lebih banyak juga ya. Iya. Oke. Nah, ini nih yang dibikin adalah kenju atau durian keju plus ketan ya. Nah, ini ambil aja kayak gini, geng. Oke. Kalau boleh tahu ini kalau kayak gini berapa dijual per porsinya? Kalau yang original kita jual 5.000. Original 5.000 artinya cuma durian cuma aja. Ketan saja. Oh, ketan saja. Sama kincaknya. Oke, tapi kalau pakai biji? Kalau pakai biji 15.000. Tapi yang standar kita pakai alpukat harga 10.000. Oh, gitu. Iya. Jadi ada 3 varian harga ya. Betul. Oke. Kalau gitu kita coba testimoni nanti ya. Oke. Seperti apa rasanya? Silakan. Oke. Tolong ditaruh di meja aja. Disitu aja enggak apa-apa. Ini yang udah jadi ya? Iya. Hai, gengs. Tadi ini Opa udah disiapin sama owner langsung yang ngolah atau yang bikin. Opa mau coba atau mau testimoni tentang durian ketan keju ini ya. Jadi durian ketan keju itu artinya ketan durian keju. Keju ini ya. Nah, ini campurannya adalah ini ada basicnya durian ya. Durian ini duriannya durian apa nih? Nias. Nias punya ya. Ini Nias lebih lembut kelihatannya ya. Ini Nias, kemudian ada ketannya. Eh, alpukat ini ya? Iya. Alpukat. Terus ketannya ini ketan yang putih ya? Iya. Nah, ini ketan putihnya di bawah nih ya. Nah, ini ketan putihnya. Kemudian ada baluran keju ya. Nah, ya. Baluran keju sama es. Terus tadi ada pakai susu ya? Iya. Susu. Jadi empat macam yang dijadikan satu varian. Komplit ini 15.000. Ya. Tapi kalau hanya kincah duriannya aja 5.000 original ya. Namanya ya. Ya. Tapi pakai keju juga. Ya, pakai. Nah, kalau plus alpukat tanpa durian biji itu 10.000. Ya. Nah, jadi ini yang komplit ada durian kincah, ada durian yang bulat, ada ketan, kemudian ada alpukat dan keju. Nah, ini ya. Komplit 15.000 ya. Ya. Oke, guys, coba lihat ya kita di tes dulu rasanya seperti apa. Beda. Duriannya benar-benar kenyal.
empuk, lembut, dan manis. Yang pasti ditambah lagi dengan yang namanya alpukat, ini menambah kesegaran dari penyajian ini. Ini alpukatnya juga kelihatannya alpukat yang lumayan sudah matang, jadi nggak ada pahit mungkin ya. Makan durian, pukul berangkat atau mau balik? Oh balik, aku udah balik. Keren, keren, keren. Jadi siapapun Anda, dimanapun berada, ada satu tempat panganan durian yang ada di Ruko Arkadia, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Jadi segeralah dicoba datang ke Arkadia, Ruko Arkadia, tepatnya di sekitaran belakang pos ya, kantor pos atau chicken masih ada? Masih ada. Nah, di belakang chicken. Tanya di sana. Durian keju itu cuma ada satu ya? Iya. Oke. Okay. Oke, guys, itu aja testimoni yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba dengan membawa keluarga, suami, istri, om, tante, anak, cucu, dan sebagainya. Silakan. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum. Ketika sampai di sana kita pilihin, ya kita tahu lah barang bagus sama nggak bagus. Gengs, ini Nias asli nih, Durpas Nias. Datang terbatas, harga juga luar biasa murah, tapi tetap masih di atas Sibolga atau Padang. Ini tampilannya kayak gini guys. Ayo di order, di order.